Di mana ni Wakil Bupati Rokan Hulu Bapak Indra Gunawan Cik Tuan dan Puan melaunching daripada aplikasi Rokan Hulu Cerdas, sistem penjamin mutu pendidikan. Ya, aplikasi ini selain untuk mendukung program kurikulum merdeka, ini juga untuk membangun pendidikan rokan hulu yang maju, terarah dan terukur. Nah, sedap kalau dah ada aplikasi ya, tinggal menengok aja Cik. Betul, Puan Mai. Macam mana kabarnya tu? Moh, kita tengok. Guna mengawasi jalannya proses pendidikan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu di bawah pimpinan Kepala Dinas Margono berinovasi melakukan pemantauan sekolah secara digital dengan cara membuat sebuah aplikasi yang disebut Rokan Hulu Cerdas, sistem penjamin mutu pendidikan. Aplikasi ini sebelumnya diterapkan di seluruh sekolah. Terlebih dahulu diperkenalkan kepada ratusan guru yang mengikuti pelatihan kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Kunto Darussalam. Sekaligus launching perdana aplikasi Rohul Cerdas tersebut oleh Wakil Bupati Rokan Hulu. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Margono mengatakan, aplikasi ini dibuat untuk monitoring, evaluasi dan mengendalikan struktural dalam unsur pendidikan yang ada di Rokan Hulu. Aplikasi ini diharapkan yang pertama meningkatkan mutu di sekolah, yang kedua dapat mengendalikan keadaan atau kondisi sekolah itu sampai sejauh mana dia. Nah, mutu yang dilaksanakan sekolah itu, setelah itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Hulu bisa mengintervensi apabila di sekolah itu apabila mutunya rendah atau ini mutunya yang baik. Alhamdulillah seperti itu. Kami menyampaikan kepada seluruh pendidikan pendidikan untuk menyampaikan ke seluruh para guru bagaimana launching aplikasi Rokan Hulu Cerdas ini untuk tergantung daripada nanti ke depan gurunya untuk bagaimana untuk tingkat belajar di kurikulum yang akan disusun oleh para dinas terkait. Aplikasi ini diharapkan dapat efektif untuk membangun pendidikan Rokan Hulu yang lebih terarah dan terukur. Dari Rokan Hulu, Hana Smita melaporkan.